Pada kesempatan kali ini kita kedatang mesin genset atau generator listrik. Katanya mesin ini udah lama taro, jadi dihidupkan tak mau hidup. Biasanya semua mesin kalau udah lama taro, tak dihidupkan, itu akan mengakibatkan karburator kekeringan bensin. Maka akan menutupi lubang-lubang yang ada di dalamnya. Maka minyak bensin takkan jalan, maka itu tak mau hidup. Jadi yang pertama kali kita akan cek busi dan pengapiannya. Sebelum kalian lanjut ke videonya, mohon dukungannya dengan cara klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Thank you.
Ya. Datanya udah selesai. Hah? Datanya udah selesai. Iya, Pak. Udah punya deh, Pak. Thank you.
keluar. Ini mobil ini ya. Apa namanya? Emang kalau nggak ada oli. Pakai oli bete ya? Kan oli bete ya? Ini? Nah. Ini pakai oli biasa. Oli yang biasa. Oli yang sudah dipakai sudah pakai oli. Oh, ada. Andalan tay ini. Ini kosong nih. Masa nanti balik yang lagi jadi ditambahin kan? Iya. Terus kalau yang itu? Jadi kalau dikote iya. Terus pak, ukuran bensinnya? 50 kan nih. Dia satu botol ini bensin penuh. Bensin penuh ini kasih 4 tutup ini ya? Oh, 4 tutup ya. 4 atau 5 lah, jangan lebih lah. Siap. Ya? Dia harus banyak oli. Iya. Kalau biasa 4 dia 3 tutup. Soalnya 3 tutup, 3 tutup, 5. Iya. Thank you.
Pak? Las di sini, Pak. Kenapa di las? Las, ini mau bikin sini. Begini. Nanti nggak bisa buka. Nanti nggak bisa buka las. Enggak, ini kan las di sini. Begini nih, Pak aja. Ah, salah, kawanku. Mau makan, tapi tutup. Pak Kuti. Makan dulu Pak Kuti itu. Makan dulu, listrik. Bisa. Oke. Salah. Gak normal. Hah? Gak normal. Lalu gak biar apa-apa. Iya.